Halo guys, kembali dengan gue. Kali ini aku akan membuat video Perfect World 2 lagi yang berada di server Moonlight. Nah, server Moonlight ini dibentuk tahun 2018 akhir sekitar Oktober gitulah. Nah, server Moonlight ini gabungan antara Angin Emas, Espetir, Nirvana, Eswarsong. Nah, ini semua server dibentuk jadi Moonlight. Nah, aku dulu pernah di server S dan Petir. Server S itu tahun 2013, Petir itu 2014. Nah, di S dulu aku pernah kehilangan char, di Petir aku lupa charku. Nah, setting-setting dulu. Ya, pertama-tama kita langsung disuguhkan kumpulnya guild dan saya akan lihat wakilnya. Wow. R9. Ini sultan banget sih. R9 dan ini rata 12. Rata plus 12. Udah lengkap sih ini kayaknya. Semua. Sama Maid of Manan, salamnya, jubahnya juga. Sultan bener sih. Coba kita lihat kalau ketuanya. Ketuanya sih ya masih R8. Mungkin ya bayangannya itu ketua, tapi aslinya itu yang paling kuat wakil ya, biasa sih. Ya, kali ini kita akan lihat wilayahnya siapa yang aja yang berkuasa. Oke, Nikoya ya, ini guild server dulu ya. Nirvana ini aku ingat Nirvana. Azeroth. Azeroth sih yang baru yang tadi ya, Azeroth. Varius, The King, Seiya, Wild Range aku pernah dulu. Wild Range itu antara es atau petir gitu. Nah, Night Raid juga, iya, aku tahu. Ini hampir sama Wild Range, satu server kalau nggak salah. Ini Koyak, itu yang saat tadi ya, ini bayangannya kayaknya. Sama. Nikoyanya itu ada bedanya dikit dari penulisan. Nah, great. God United, ya, ini satu server juga. Aku lupa server di server mana. Dark Knight, ya, Dark Knight. Dark Knight ini musuh saya juga ini. Kayaknya di S atau petir di S kayaknya deh. Wild Range, Dark Side, aku tahu. Itu tiga aku tahu. Nikoya juga tahu. Ya, empat besar yang aku tahu. Night Knight, Wild Range, Nirvana, Darkseid, yang sisanya yang biasa sekedar tahu kayaknya God United, Nikoya itu lumayan terdengar namanya. Ya itu aja sih, kita lanjut minta tolong karena berhubung dia cara yang paling besar sih pertama kali ketemu ini sih kakak. Kakak, ya gitu aja deh. Selagi kita bertanya, kita akan pergi ke naga karena tujuannya kita akan mencari tahu apakah, oh ya aku hampir lupa, mencari tahu apakah senior-senior di Perfect World Server Moonlight masih peduli dengan newbie-newbie kalau kita bertanya ya. Ya, jadi aku akan buat sosial eksperimen semacam itu dan ini adalah part 2 nya. Kalau yang belum nonton part 1, silahkan tonton part 1 nya, nanti aku kasih di deskripsi linknya. Kebetulan tadi yang pertama itu ya langsung core yang paling mentok kayaknya, paling besar deh, R9, dan itu udah Rengar 2. Nah, ini di Naga di selatan. Nah, ada yang bergerak tuh. Tujuan sekarang ini kalau ada yang bergerak kita akan bisik. Ini Tokashi. Coba kita bisik ya. Ya, dia pergi. Dia pergi duluan. Nggak nampak. Dia pergi teleport buat. Kita cari yang lainnya. Ah, ini Spelltrax ketua. Ya, kita bisik. Senjatanya sih kayaknya dari R8 itu. Permisi kakak, mau tanya. Oke, dia balas itu auto message ya, no problem, it's okay. Nah, selagi masih ada
gambar dia di atas, jadi dia masih ada di sekitar situ. Kalau udah hilang sih antara kita jarak jauh sudah terpisah. Nah kali ini ada cara lagi, cool LLD, cult. Permisi kakak mau tanya, tadi soalnya dia bergerak, jadi kita akan buat pertanyaan juga. Permisi kakak mau tanya dong. Jadi kita akan buat sebanyak mungkin ya, dalam satu tempat yang berbeda, jangan tempat yang bersamaan. Nah ini kan di sini tadi di bangkir selatan, kita cari lagi yang di dekat lucid. Jadi tadi di tugu, di tele, setelah itu di bangkir. Sekarang kita cari lagi. Oh itu ada, dia pergi ke sana. Jadi tempatnya berbeda-beda. Selagi belum ada yang jawab, kita tetap bertanya. Permisi kakak mau tanya, namanya Good Yen. Oke, tadi bos Q pertama Kult, sekarang Good Yen. Ini sih kalau udah total, ya dia pergi, dia gak ada balas. Padahal dia tahu kayaknya aku EM dia, tapi dia gak balas, dia memang cuekin. Nah, kalau ditotalin sih kayaknya tadi ini semua udah sekitar 5 menit lebih ya totalnya. Aku ini percepetin videonya karena sebenarnya ini gerakannya lambat, jadi aku cepetin. Ada ketemu lagi. Nah ini kita coba yang tidak ada guildnya, namanya Ishirion. Permisi kakak mau tanya, NPC ganti wajah di mana ya? Jadi sekarang saya akan buat langsung to the point saja. Nah ini ada lagi. Saya sudah hampir kehilangan keputusasaan karena tidak ada yang jawab. Jadi semua saya akan bertanya kepada yang bergerak saja. Permisi kakak mau tanya, NPC ganti wajah di mana ya? Oke dia buat auto chat atau balas, jangan WM kalau lagi AF. Kalau nggak dibalas berarti AFK. AFK itu semacam yang nggak lagi nggak bermain, away from keyboard. Jadi lagi nggak di keyboard, jadi nggak depan PC. Selagi itu kita menunggu chat mereka ya. Dari tadi pertama itu yang R9, terus yang kedua yang ditugu, yang dibangkir, terus yang penjahit, terus yang ketiga yang tidak ada duit, yang terakhir itu yang ya NTAFG. Sekarang kita akan tanya yang ini, lagi nunggu lucid gold mereka, hadiah dari GM. Tidak ada yang bergerak ya. Ini saya udah nunggu sih, saya percepat videonya. Oke, saya pick random namanya Junxion. Jadi totalnya itu ada sekitar 7 sama Junxion ini ya sekarang. Nah, sekarang ini ada lagi ketemu. Yang ini Azeroth anggotanya. Tadi ketuanya aja nggak balas ya. Wakil ketuanya. Yang udah R9. Dia bergerak. Oke, langsung aku bisikin. Kakak permisi mau tanya, namanya Hippolyto. Oke, sekarang totalnya ada 8. Dia bergerak sih. Serius, kalau yang bergerak ini pada nggak balas, serius itu parah banget sih. Dan ternyata dibalas. Mangga monggo. Agak sedikit ini. Saya langsung tanya, NPC ganti wajah di mana ya, Kak? Nah, selagi menunggu balasan saya percepat. Saya lupa dia bilang, di sini ternyata dia ingat follow. Oke, kita disuruh ngikutin. Oke, Kak. Nah, ini satu dari 8 orang sudah membuktikan, 1/8 karakter itu membuktikan bahwa ada yang masih peduli. Aku tadi nggak bisa akses ininya, equipmentnya pasti udah pasti sih kayaknya R8 dah, dari equipmentnya nampak antara R8 gitu. Itu Warso nggak sih, nggak tahu dah. Oke, makasih ya, makasih banyak kak. Jadi saya sebenarnya lagi nyari target, apakah ada di server ini gabungan dari beberapa server dan dia jawab sama-sama yang masih peduli dengan karakter-karakter level rendah ataupun orang-orang yang tidak mereka ketahui di tengah jalan. Nah itu yang saya pertanyakan, dan itu yang anehnya bersatu. Oke,
dan karena dia masih di situ, saya nunggu sih. Nunggunya agak lama. Saya sempat relok. Nggak tahu dia apakah dia tahu aku buat part pertama, jadi dia nunggu-nunggu di situ. Nggak tahu dia nunggu aku atau memang nunggu temannya. Jadi saya coba relog sampai masuk lagi, dan ya dia tidak pergi juga. Saya kira sebentar saja tapi tidak pergi. Akhirnya saya memutuskan untuk teleport skill. Saya kurang posisi satu orang, jadi saya akan cari. Kali ini yang belum Rengar, sama sekali belum Rengar. Kalau bisa sih dapat. Saya harus dapat sih. Selagi mencarinya, kita akan ke barat, ke gerbang barat. Saya percepat sih videonya. Parah sih gerbang barat, gak ada lagi yang pekat. Walaupun merger ya gak rame lagi sih yang ini. Yang pengen PK-PK-an kayaknya semua udah pada damai dah. Kayaknya PK-nya di tempat inkarnasi dah, bukan zamannya lagi di barat. Selagi itu di sini saya cepetin videonya karena ini hampir 40 menit lebih sih saya nyari-nyari yang betul-betul masih level 100 lah setidaknya. Dan saya ketemu akhirnya, namanya Shaolin. Nah di sini di saat itu saya mau bertanya, tapi ternyata dia shout out lagi nyari tim PV. Jadi ya saya mungkin nggak mau ganggu lah. Shaolin ini level 96 dan masih dia Eki Labirin. Nah saya cari, ternyata ada yang sub CGR. Sub CGR saya tanya langsung dan dia juga jawab langsung PT katanya. Akhirnya saya PT. Saya tanya di mana ya kakak? Oh dia ternyata Rengar 2. Jadi ya level maksimum lah. Bentar ya saya ke NPC-nya. Nah saya memang susah banget sih nyari yang di bawah level 100. Ya setidaknya jangan Rengar lah, susah banget. Dan pada banyak itu yang AFK. Jadi saya ini percepat. Kalian bisa nengok percakapannya, bisa di pause atau skip. Dan betul dia betulan langsung ke sana. Padahal saya ada di itu di utara. Dan dia langsung dia mau ke selatan dari utara hanya untuk antar saya. Dia Rengar 2, namanya Cap CGR. Dan ya saya sudah diantar. Akhirnya saya bilang juga terima kasih. Ya begitulah. Jadi survei yang saya buat ini sebenarnya kalau misalnya lebih padat lagi, ini kan 2 dari 9 orang, sebenarnya itu 2 dari 10 orang, karena satu yang saya tidak tanya itu tadi yang si PV 956 tadi, yang mau PV 956. Nah dan ternyata yang tanya sebelumnya saya minta tolong masih di situ dan bersama temannya. Ya saya agak canggung sih di situ, entah dia lihat saya atau enggak, karena dia nggak gerak sama sekali, mungkin dia AFK. Bisa disimpulkan 2 dari 10 karakter di server Moonlight masih bisa peduli, masih ada yang peduli. Jadi gak usah takut, walaupun memang ada yang mungkin AFK, mungkin tidak AFK. Yang penting masih ada yang berniat baik. Terima kasih pada Hippolyte dan Cap CGR. Oke. See you next time guys. Bye-bye.